بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannif qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala manaf'an fi ulumi fi darain amin wa qala bani abi najihin al-mujahidin amma sya'nu haruta wa maruta fa innal malaikata ajibat min zulmi bani adama, dan telah berkata oleh Ibnu Abi Najih daripada Mujahid, amma sya'nu haruta wa maruta, adapun keadaan Harut dan Marut, malaikat Harut dan Marut, ini banyak banget versinya ya, riwayatnya. Fa innal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat ajibat, mereka heran. Ini malaika bentuk jamak daripada malakun, jamaknya jamak taksir. Kemudian ajibat ini mufrad, tapi mufradnya muannas. Kullu jam'in muannasu. Setiap jamak mu'annas. Jadi artinya apa? Walaupun mufrad, dia mu'annas, bisa digunakan untuk jamak. Min zulmi bani adama, maka sesungguhnya malaikat itu heran daripada kezaliman bani Adam. Jadi malaikat pada heran. Ini orang-orang manusia kok pada zalim ini, katanya gitu. Ya. Yeah. Kata malaikat begitu. Kenapa? Karena sudut pandangnya ketika itu belum luas. Memang Pak, kita, kalau kita sudut pandang kita sempit, maka pikiran kita pun sempit. Jadi kalau kita pengen luas, pemaaf, maka sudut pandang kita diluaskan. Di antara sempitnya pandangan kita, bisa karena kurang ilmu, sempit pandangan kan karena kurang ilmu. Ya. Di antaranya sudut pandangnya malaikat ketika itu, ya, dia tidak berusaha menjadi seorang manusia. Dia tidak melihat bagaimana jati diri seorang manusia. Dia langsung menjustifikasi, menilai manusia pada zalim. Coba kalau dia agak luas pandangannya, sudut pandangnya dia luasin, apa? Oh iya, lihat manusia berbuat begitu, kenapa? Karena ada nafsunya. Nah, itu maksud saya sudut pandang. Ini jadi pelajaran buat kita, kalau kita ingin menilai orang, maka kita harus siapkan sudut pandang kita, biar kita bijaksana di dalam menilai. Apa aja begitu? Contoh konkret aja. Orang tua dengan guru. Kalau orang tua anaknya aja. Kalau guru banyak banget anaknya tuh. Maka ketika kita ingin menilai guru, maka kita sudut pandang kita harus bagaimana seorang guru, menjadi guru gimana tuh? Banyak yang dilihat. Orang tua dengan anak. Maka seorang anak ketika ingin menilai orang tua, dia harus bayangkan bagaimana orang tua punya anak banyak. Kalau kita cuma sendiri, anak kita sebagai anak, kadang kan anak enggak nerima bapak, kagak emak,
ya, ngeperhatiin ayah, padahal dia yang paling diperhatiin, biasanya yang paling bangor yang paling diperhatiin. Warga negara dengan negara, pemimpin negara, pemimpin negara itu banyak bawahannya, banyak rakyatnya. Dia berpikir bukan cuma satu orang, banyak. Nah kalau rakyat pikirnya cuma dirinya aja, maka ketika kita luaskan sudut pandang kita, oh iya, kalau beliau mah pandangnya luas, pantasnya seperti ini. Oh begitu ya. Jadi luaskan sudut pandang kita, nanti akan bijaksana. Apa saja begitu ya, dalam kita memandang, insya Allah paling kagak minimal ya kita tidak mencela. Nah, seperti malaikat. Malaikat menilai manusia pada zalim karena waktu itu sudut pandangnya belum luas, baru sampai dirinya aja. Tapi ketika dia sudah luas sudut pandangnya, mana ketika udah dikasih nafsu, oh iya, baru dah paham, mengerti. Nah ini jadi pelajaran buat kita. Kalau kita ingin menilai orang, nah, kita luasin sudut pandang kita. Di antaranya bagaimana kalau kita menjadi dirinya. Begitu. Kita lanjutin. Waqad ja'at humur rusul wal kutubu lal bayyinatu. Sungguh, padahal sungguh, kata malaikat, padahal sungguh rasul-rasul, kitab-kitab dan mukjizat-mukjizat sungguh telah datang kepada mereka. Ngapa masih berbuat begitu? Bahasa kita begitu. Faqala la'um rabbukum ta'ala. Lalu Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka para malaikat, ikhtaru minkum malakaini unziluhuma yahkumani fil ardi baina bani adama. Kata Allah, pilih olehmu, karena ngomong begitu tadi, di antara kamu hai malaikat, dua malaikat saja yang akan aku turunkan, keduanya, yang keduanya akan menjadi hakim di bumi di antara bani Adam. Fakhtaru falam yalu falam ya'lu illa haruta wa maruta. Fakhtaru, maka pilih, maka mereka pun memilih, maka tidaklah mereka itu lengah kecuali Harut dan Marut. Jadi yang dipilih Harut dan Marut. Faqala lahum hina anzalahuma ajibtuma min bani Adama min zulmihim wa min ma'siyatihim. Faqala lahum, maka Allah Ta'ala berfirman kepada dua malaikat ini, hina anzalahuma, ketika Allah turunkan kedua malaikat itu, ajibtuma, kamu heran berdua hai malaikat, min bani Adama, kepada anak Adam manusia, min zulmihim, daripada kezaliman mereka, wa min maksiatihim, dan daripada kemaksiatan mereka. Wa innama ta'tihim rusul wal kutubu min wara'a wara'a, dan hanya saja akan datang kepada, dan hanya saja datang kepada mereka itu rasul-rasul dan kitab-kitabnya, padahal wanya hal, padahal datang kepada mereka rasul-rasul dan kitab-kitab min wara'a wara'a, ya, dari masa ke masa, dari belakang ke belakang, maksudnya dari masa ke masa, ya, setiap satu masa ada nabinya, ada rasulnya, ada rasulnya, ada kitabnya, ya. Wa antuma laisa baini wa bainakum rasul, sedangkan kamu enggak ada di antaraku dan di antara kamu berdua seorang rasul, enggak ada. Faf'ala kada wa kada, maka lakukan olehmu demikian demikian, wada'a kada wa kada, dan dia menyeru demikian demikian. Fa'amarahuma bi amrin
wanahuma. Lalu Allah memerintahkan kedua malaikat itu dengan satu perintah dan Allah larang keduanya dengan larangan. Summa nazala, kemudian turun dua malaikat itu ala zalika, atas demikian. Laisa ahadun atwa'a lillahi minhuma, tidak ada seorang pun yang lebih taat kepada Allah Ta'ala daripada keduanya. Itu malaikatnya, malaikat. Fahakama fa'adala, lalu keduanya berhukum, lalu keduanya berhukum dengan adil. Fakana yakumanin nahara baina bani Adam, maka adalah keduanya berhukum di waktu siang di antara bani Adam. Ya, kalau siang dia turun berhukum di antara manusia. Faiza amsaya araja, maka apabila datang waktu sore dia naik. Oh, hebat banget nih. Kalau kita manusia pulang naik mobil gitu ya. Kalau dia langsung terbang ke atas langit. Enggak ada macet-macetnya. Lancar. Masya Allah, hebat banget nih. Arja fakana min al malaikati, naik keduanya, maka ada mereka maka ada kedua malaikat itu bersama malaikat-malaikat lainnya, ada ajudannya. Yeah. Ada ajudannya, diiringi ajudannya. Masyaallah. Wa yanzilani hina yusbihani fayakumani fayadilani, turun keduanya ketika di waktu pagi, ya, ketika masuk keduanya waktu pagi, lalu keduanya berhukum dengan adil. Ya, fayadilani, lalu keduanya berhukum dengan adil. Hatta unzilat alaihima zahratu, sehingga diturunkan kepada keduanya zahrah. Ada yang baca zuhrah, ya. Sehingga diturunkan kepadanya, kepada dua malaikat itu, ada perempuan namanya Zahra. Fi ahsani suratim ra'atin tukhasin, pada paling bagus rupa perempuan, paling cantik rupa perempuan. Masya Allah. Tukhasin, yang dia itu mengadukan, yang kemarin ini, mengadukan hal suaminya. Kemarin itu tukhasimu, ya, zaujatahu, dia mengadukan hal suaminya. Ini zaman sekarang banget ini. Na'uzubillah summa na'uzubillah min zalik. Zaman sekarang begitu katanya tuh. Apa? Apa? Lebih demen bini orang daripada gadis. Na'uzubillah summa na'uzubillah min zalik. Allahu Akbar, astaghfirullahalazim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sudah ada gambaran dulu ini. Jangan sampai na'uzubillah, summa na'uzubillah min dzalik. Jadi anak muda demen bini orang, na'uzubillah. Makanya hukuman orang zina muhsan, ya, yang udah pernah kawin itu berat, ya, dirajam sampai mati. Kenapa? Karena saru, ya, saru dia. Dia hamil yang punya laki. Ya. Ini saru sekali. Jaga-jaga. Nah, kita juga nih, zaman sekarang juga nih. Jadi seorang perempuan udah punya suami, ngadu sama laki-laki lain. Zaman sekarang juga nih. Artinya kejadian ini sudah terjadi dulu kala. Ini perempuan, ibu-ibu jangan suka ngadu ya kepada yang lain. Sama suami aja ngomong, kalau ada apa-apa ngomong, jangan diam aja. Ya, ibu-ibu kalau ada apa-apa ngomong sama suaminya baik-baik. Ya, baik-baik ngomong ada apa, curhat sama suami, jangan sama yang lain. Bahaya, apalagi sama anak muda. Aduh, anak mudanya ganteng, duitnya banyak.
Astagfirullahaladzim. Ya, zaman sekarang begitu. Nenek-nenek masih selingkuh juga. Beneran, Pak. Astagfirullahaladzim. Beneran itu. Ngadu sama saya. Astagfirullah. Mulus dada. Ditanya, Kiai mau lihat nih. Kasih lihat fotonya. Astagfirullahaladzim. Di zaman sekarang ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya, kepada jamaah sekalian. Ya. Ya. Kalau ada apa-apa ya kita ngomongin sama pasangan kita, sama suami, sama istri, ya. Suami kalau ada apa-apa sama istri, ngomong aja, jangan takut. Ya, yang penting ngomongnya baik. Kadang suami takut sama bini gitu ya. Jangan takut, yang penting baik-baik. Kalau bukan suami yang nasihatin istri, siapa? Ya. Dan begitu pula istri kalau apa-apa ngomong sama suami baik-baik. Insya Allah ngomong dari hati ke hati. Dan mengalah untuk menang enggak apa-apa. Benar kita, tapi kita ngalah karena saatnya keadaannya seperti ini, enggak apa-apa. Ya, nanti satu saat insya Allah. Ya, kadang kita marah kepengen, marah tuh awalnya pengen Allahu Akbar, enggak ada jalan lagi kecuali ini itu. Padahal masih banyak jalan menuju perdamaian. Begitu dalam pasangan hidup suami istri, masya Allah. Siapapun Pak, siapapun suami istri itu pasti ada yang namanya, ya katakan piring pecah. Maksudnya ada aja kontak antara suami dengan istri itu siapa aja ada, tidak kecuali. Tapi enggak apa-apa itu terjadi. Yang penting jangan dipecahin aja. Begitu. Loh, gue pecahinnya gumprang. Jangan. Cari solusinya. Saya mengibaratkan kalau suami istri itu seperti piring di tempat piring. Dia pasti bunyi, Pak. Enggak ada yang enggak bunyi. Yang paling mahal sekalipun pasti bunyi. Tek-tek-tek-tek. Begitu. Gak apa-apa bunyi, penting jangan pecah. Artinya dalam hubungan keluarga itu pasti ada, pasti ada gitu. Iya. Pasti ada. Cuma ya kita harus pandai mengatasi itu. Maafkan. Iya. Termasuk saya juga pasti ada. Ya ada, semua ada. Kisah Rasul, istrinya Rasul, Masya Allah kalau cerita Pak, lucu juga. Semua ada. Cuma kita bisa mengatasinya. Maafkan istri kita, maafkan suami kita. Ya Allah, demi persatuan dan kesatuan. Alhamdulillah tahanus binikmah. Saya belum pernah apa yang namanya sama suami, sama istri. Suami istri kita berantem, belum pernah, alhamdulillah. Jadi kita cari solusinya, kita maafkan tadi sudut pandangnya diluaskan. Satu saat boleh jadi kita ngalah, walau kita benar, nggak apa-apa. Insya Allah ntar udah selesai Pak, iya, benar kita harus ngalah. Coba kemarin kalau diterusin marahnya, aduh bagaimana itu? Gitu. Entah kalau udah bersuami, yang belum suami belum ngerasain, yang belum beristri, suami istri. Entah kalau udah suami istri baru ngerasain, oh inilah. Begitu. Ini, ya. Kejadian ini jadi pelajaran buat kita, ya.
seorang perempuan punya suami ngadu kepada anak muda. Nah, ini hati-hati. Faqadaya, lalu dua malaikat ini yang berubah jadi manusia tentunya rupanya. Manusia ganteng, laki-laki ganteng ini. Berubah jadi manusia, laki-laki ganteng, tentu cerdas orang hakim. Ganteng, cerdas, duitnya banyak, ya Allah. Masya Allah. Ngalain. Ya. Jadi, maka menghukumkan kedua perempuan itu atas mengalahkan perkara perempuan. Nah, ini ada sama sama yang kemarin. Ya. Dikalahin. Jadi perempuannya dikalahin. Loh. Dia kan ngaduin suaminya. Iya. Begini. Itu perempuan kagak dimenangin. Dikalahin. Lo yang salah. Falamma qamat, maka tatkala berdiri bangun tuh perempuan, wajada kun wahidin min huma fi nafsihi, mendapati tiap-tiap satu daripada kedua malaikat itu dalam nafsunya. Kan tadi dia udah dikasih nafsu. Perempuan itu bangun, yalah nih, ya ampun nih perempuan cakep juga ya. Begitu dalam hatinya. Aduh, langsung teg-tegang, teg. Bangun ngelihat mukanya cakep juga nih perempuan. Makanya kita hati-hati tuh, Pak. Kalau ada perempuan datang sama kita, jangan dilihat, aduh cakep juga. Ngeri tuh. Kayak ini. Faqala ahadu man isaini, lalu berkata satu di antara kedua malaikat itu kepada temannya, wajadta misla ladzi wajadtu. Ini ada takdir istifham. Apakah engkau dapati seperti yang aku dapati, yaitu perasaan suka? Qala na'am, kata malaikat yang satu, iya. Sama, cakep juga dia. Senang itu sama perempuan. Faba'asa ilaiha, lalu bangkit keduanya, mengutus keduanya kepada perempuan itu, seorang utusan tentunya. Ani'tina naqdolaki, datanglah ya engkau wahai perempuan kepada kami, niscaya kami akan menghukumkan laki menang. Lakinya bukan laki-laki, laki perempuan, menghukumkan menang untukmu. Jadi mau dimenangin perkaranya, ngaduin tentang suaminya, nanti saya menangin. Ya, perempuan kan ngadu, ya lu perempuan ngadu sama kita, Pak, umpama curhat sama kita, lalu kita menangin dia, seneng gak dia? Masya Allah, udah seneng. Setan ujokin kita, ada, udah dah. Ya. Tapi kalau kita kalahkan dia, ngambek dia. Bukan datang lagi mungkin. Falamma raja'at qala wa khadayalah, maka tatkala kembali itu perempuan, maka berkata malaikat itu, wa qadaya laha, dan dua malaikat itu memutuskan kepada perempuan dengan kemenangan, artinya dibelain itu perempuan. Fa'atat huma, lalu datang perempuan itu, datang lagi perempuan itu kepada dua malaikat itu. Fatakashafa la'a an auratiha. Ya. Lalu dua laki-laki itu, malaikat, ya, membuka laha bagi perempuan itu an auratiha. An auratihima, daripada aurat keduanya, dibuka auratnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik nih. Nah, kita jangan sampai begini. Kita punya kuasa, lalu ada perempuan datang sama kita, kita punya kuasa sama dia, lalu kita ada rasa demen. Ini hati-hati, Pak. Cuma sebentar perbuatan maksiat kita, tapi berujung penyesalan sepanjang masa.
berbuatnya cuma sebentar, tapi sepanjang masa punya perbuatan. Hati-hati. Atau juga zaman sekarang kita udah ngelamar seseorang, ini hati-hati buat pemuda. Udah melamar merasa punya, lalu kita berbuat sesuatu dengan calon istri kita, padahal belum sah, belum akad. Ini juga hati-hati. Kalau kita udah ngelamar, yang halal cuma satu, pandang doang. Pandang boleh, pegang jangan. Pandang boleh. Gitu. Udah ngelamar begitu. Pandang boleh, sepuasnya boleh, liatin kiri kanan boleh, tapi muka sama telapak tangan aja. Pegang jangan. Wa inna makanat sahwatuhuma fi anfusihima, dan biasanya adalah sahwat keduanya pada diri keduanya. Ya. Nah, padahal ya gitu. Keduanya udah punya syahwat pada diri keduanya. Dia udah ada syahwatnya, itu malaikat. Kan udah dikasih syahwat. Makanya apa? Kalau ada manusia bisa ngalahkan syahwatnya, padahal di tempat yang sunyi, ya, ditawarin perempuan kagak mau, ini lebih mulia daripada malaikat. Ditawarin perempuan, gak mau dia. Subhanallah. Ya. Iklan dulu ya, iklan. Enggak apa-apa, biarin aja. Iklan ya. Ada yang mau lewat. Walam yakuna ka bani Adam fi syahwati nisa'i waladzatiha, dan tidaklah kedua malaikat itu seperti bani Adam pada syahwat perempuan dan kelezatannya. Ya. Falamma balagha dzalika wasta'ala uftutina, maka tatkala sampai keduanya demikian itu dan menganggap halal, maka keduanya terfitnah. Dianggap halal tuh perempuan, terfitnah. Fatarati Zahratu, lalu terbang Zahrah. Faraja'at haitsu kanat, maka kembali dia sekira yang ada. Ya. Falamma amsaya, maka tatkala masuk waktu sore, araja, naiklah iya keduanya, dua malaikat itu. Fazujira, lalu kedua malaikat itu ditahan. Falam yu'zan lahuma, tidak diizinkan kepada keduanya untuk naik karena sudah melakukan kemaksiatan. Walam tahmilhuma ajnihatuhuma, kedua malaikat itu tidak dibawa oleh sayap-sayap keduanya. Jadi sayapnya enggak bisa bawa dia ke langit. Gara-gara maksiat. Kita jaga Bapak Ibu sekalian, jangan maksiat, jangan maksiat. Kita ibadah sama Allah dua. Al-ijtinab, ya, al-iktisab. Yang paling pokok al-ijtinab. Itu yang paling pokok. Al-iktisab ini dilakukan oleh orang-orang baru hijrah. Apa? Yaitu melakukan berbagai macam aktivitas ibadah. Oh, rajin banget ibadahnya.
rajin sekali ibadahnya, masya Allah. Al-iktisab, sholatnya rajin betul, puasanya rajin betul, zikirnya rajin betul, semua yang zahir-zahir, ya, apa, melakukan ibadah. Tapi kurang perhatiannya kepada al-ijtinab, kurang. Yang kedua, al-ijtinab, yaitu menjauhkan segala maksiat, zahiran wa batinan. Ini orang khas. Ini yang paling pokok. Yang paling pokok. Walaupun ibadahnya enggak banyak, tapi dia sangat menjaga daripada kemaksiatan zahir batin. Ini lebih tinggi. Al-iktisab, al-ijtinab, menjauhin maksiat sejauh-jauhnya. Dia enggak mau melakukan kemaksiatan. Nah, ini yang hebat. Nah, yang hebat dua-duanya. Al-ijtinab wal-iktisab. Maksiat jauh sama dia. Jauhnya seperti enggak mau makan bangkai tikus. Zohiran wabatinan. Banyak orang ogah, enggak ada orang ogah. Di kamar sendiri, ya, ada tikus, waduh kabur ya. Langsung dibersihin, baunya bentuk banget. Ogahnya sama maksiat kayak begitu, Pak. Nah, itu kalau udah kayak begitu makomnya, masya Allah, luar biasa. Ya, itu sifat wali daripada wali, walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu dibiasain kayak begitu, nanti insya Allah akan mudah. Fastaghasa birajulin min bani Adam fa atayahu. Lalu kedua malaikat ini minta bantuan kepada seorang laki-laki daripada manusia bani Adam. Fa'atayau, lalu kedua malaikat itu datang kepada anak manusia itu. Faqala, seraya keduanya berkata, udu'ulana rabbaka, doalah engkau kepada Tuhan engkau untuk kami. Malaikat penduduk langit minta bantuan sama manusia penduduk bumi. Faqala, lalu berkata orang itu, laki-laki itu, kaifa yashfa'u ahlul ardi li ahli samai, bagaimana ahli bumi dapat nolongin ahli langit? Tentu hebatan ahli langit daripada ahli bumi. Kata laki-laki ini. Jadi laki-laki ini rupanya tahu ini malaikat. Qala sami'na rabbaka yazkuruka bi khairin fis sama. Masya Allah. Akhirnya ngakuin juga ya. Malaikat ngakuin manusia juga nih. Sami'na, kami telah dengar kata malaikat, rabbaka akan Tuhan engkau, yazkuruka, menyebut engkau bi khairin, dengan kebaikan, fis sama, di langit. Ente telah dipuji-puji sama Allah. Ente doa. Jadi berarti rupanya ada orang yang istimewa, yang kalau dia berdoa mustajabah doanya. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Fa wa'adahuma yawman. Lalu laki-laki itu menjanjikan kepada dua malaikat itu akan satu hari. Pada satu hari, waghada yad'u waghadan yad'u lahuma fada'a lahuma. Dan esok harinya laki-laki itu berdoa untuk doa kebaikan, la pakai li, lahuma, untuk dua malaikat itu. Laki-laki itu berdoa untuk dua malaikat itu, fastujiba lahu, lalu diijabahkan doanya. Doanya diijabahkan. Ya. Fakhuyyira, lalu kedua malaikat itu dikasih pilih, baina azabid dunya, di antara siksaan dunia, wa azabil akhirat, dan siksaan akhirat. Mana yang kamu pilih? Mau disiksa di akhirat, mau disiksa di dunia. Fanazara ahaduhuma ila sahibihi, lalu memandang satu di antara kedua malaikatnya kepada sahabatnya, saling pandang, saling lihat. Gimana ini kira-kira?
mau di azab. Jadi kompromi dia nih, mau di azab di dunia atau di akhirat nih, kompromi. Faqala ala ta'lam anna afwaja azabillah fil akhirati kada wa kada fil khuldi. Tidakkah kau tahu bahwasannya gelombang azab Allah di akhirat, ya, artinya kepedihan azab Allah di akhirat itu kada wa kada fil khuldi, begini begitu dalam kekekalan, kekal. Kalau di akhirat kekal. Wa fi dunya tasau maratin misl, ya, misluha. Di dunia itu meluasi beberapa yang sepertinya, ya. Artinya di cuma beberapa aja. Nah, kalau di dunia kagak lama, ya. Sebentar. Dunia kagak lama, sebentar. Jadi dipilih di dunia tentunya, ya. Fa umiro ayan zila bimabila, lalu diperintahkan kedua malaikat itu agar turun keduanya di Babilonia. Fasamma azabuha, maka di sana azabnya, di sana diazab. Wa zu'ima annahuma mu'allaqani fil khuldi, matwiyani yasfuqani bi ajnatihima, dan disangka bahwasanya keduanya itu, ya, digantung keduanya di besi dalam keadaan, ya, terbalik, ya, lagi terbalik, keduanya, ya, menepuk dengan sayap-sayap keduanya, sayapnya kepak-kepakan, digantung sayapnya sambil kepak-kepakan, ya, mungkin kesakitan, ya. Waqad ruwiya fi kisati Harut wa Marut an jama'atin min at-tabi'in, sungguh telah diriwayatkan pada kisah Harut dan Marut daripada jamaah daripada tabi'in, kaum Mujahidin wa Sudi, seperti Mujahid dan Sudi, wal Hasan al Basri, Hasan Basri, wa Qatadah dan Qatadah, wa Abil Ayyat bin Ilyas, wa Zuhri dan Zuhri, wa Rabi' dan Rabi' bin Anas, wa Muqatil Muqatil bin Hayyan ibn Hayyana, wa ghairin selain mereka. Waqasta khalqun minal mufassirin minal mutaqin wal mutakhirin, telah mengisahkan akarnya oleh makhluk daripada para mufassir, daripada ulama mutaqadimin dan mutakhirin. Wahasinuha roji'un fi tafsirnya ila akhbari bani Israila, kesimpulannya kembali pada perinciannya kepada khabar-khabar bani ada bani Israil. Itu semua ceritanya Israiliyat, nanti oleh beliau nanti akan disimpulkan. Iz laisa fi hadisun marfu'un sahihun muttasil isnad ila sadiqil masduqil ma'sumil ladzi la yantaniku min anil ulama. Iz karena laisa, tidak ada fiha padanya hadisun, hadis marfu'un, hadis yang marfu' enggak ada, sahihun, hadis yang sahih enggak ada, muttasil isnad, yang muttasil sanadnya enggak ada, yang muttasil nyambung ila sadiqil masduq, kepada yang benar, yang dibenarkan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'sum, Nabi yang terpelihara, ya. Allazi yang la yantaliku anil hawa. Yantaliku, ada enggak yang la yantiku? Ada yang tiku. Yang tiku. Yang benar ya la yantiku ini. Ya. Kalau sini saya la yantaliku. Tapi kok kagak enak ini. Layantiku yang enak. Layantiku anil hawa. Jadi kelebihan lam. Ini punya saya kelebihan lam. Yang kalau ada kelebihan nih ganti aja. Iya. Yeah. Kita sekarang kita harus banyak punya kitab memang. Saya kitabnya ada 3, ada kitab ini. Jadi apa kadang enggak beda gitu kadang. Cetakannya atau apa. Begitu zaman sekarang nih dicetak bukan malah benar. Cetak ulang ditashih bukan malah benar.
kitab yang bagus tuh yang lama, yaitu yang karangan yang cetakan kita, Tohaputra yang dulu tuh Semarang, itu yang bagus tuh cetakannya. Oh yang sekarang dicetak ulang bukan malam ini. Itu saya banyak dapetin waktu itu saya lagi ngaji ya Al-Talibin sama guru ya. Ada yang pakai karangan yang cetakan yang baru, ada yang pakai karangan yang lama. Saya yang lama. Itu yang lama benar semua rata-rata. Kalau yang baru banyak salahnya. Wa zahiru siyakil Qur'an, zahir susunan Al-Qur'an, ijmalul qissati, itu globalnya kisah, min ghairi bastin wala itnabin fiha, dari tanpa panjang lebar, sama bastin itnab panjang lebar. Fa nahnu nu'minu bima warada fil Qur'ani ala ma aradahu Allah, maka kami beriman dengan apa yang datang dalam Al-Qur'an, ya atas apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu a'lamu bi haqiqatil hali. Allah lebih tahu dengan hakikat keadaan. Wallahu a'lam bisawab.